Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, ini merupakan tantangan terakhir Umi akan membacakan buku untuk Abang Yazid. Nah, buku yang akan dibacakan pada hari ini adalah Rendang Istimewa. Buku ini ditulis oleh Novia Erwida, kemudian ilustratornya itu Diva Nawar, penerbitnya adalah The Asia Foundation. Let's read. Langsung kita baca ya, Nak. Iya. Upik ingin makan rendang. Dia makan rendang. Rendang itu terbuat dari daging. Nenek punya satu bungkus daging, namun kunyitnya habis. Apanya yang habis tadi, Nak? Kunyitnya. Kunyit. Kunyit. Nah, Upik akan ambil di kebun. Aduh, dua ekor ayam terkejut. Upik harus menemukan daun kunyit. Dia mau menemukan apa tadi? Daun kunyit. Ah, daun kunyit. Apa itu? Ih, tiga ekor ulat bulu. Ih, ada ulat. Iya. Kamu pernah lihat ulat nggak? Enggak. Itu daun kunyitnya. Ambil yang banyak. Empat lembar daun kunyit. Berapa tadi diambil, Nak? Dua. Empat. Upik pulang lewat mana ya? Upik takut ulat gatal. Upik akan lewat jalan ini. Upik tak sabar mencicipi rendang. Dia sudah tak sabar, dia mau makan apa, Nak? Rendang. Rendang. Ini daun kunyitnya. Upik akan menunggu rendang matang. Upik akan makan kacang. Jadi sambil menunggu rendangnya matang, dia makan apa? Kacang. Makan kacang. Kacangnya sudah habis. Ini angka berapa, Nak? Angka dua. Eh, kalau begini angka berapa nih? Dua. Angka satu. Rendangnya belum matang juga. Dia sudah habiskan kacang, tapi rendangnya belum matang. Upik akan bantu nenek. Nenek pasti senang. Upik tambahkan kayu bakar agar rendang cepat matang. Hore, rendang sudah matang. Ayo makan. Ini makan apa tadi? Rendang. Rendang. Selesai. Pamit dulu. Teman-teman, itu tadi buku tentang Rendang Istimewa. Sampai ketemu di hari berikutnya. Dadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.